Perkenalkan, nama saya Dorteus Dolfinus Usior. Saya dari KPWBI Provinsi Papua Barat. Kalau jabatan saya sebagai staf asisten penyelia perkasa. Kalau kegiatan yang kami lakukan di lima pulau, mulai dari Bawean, Masa Lembu, Kangean, sampai dengan Sapudi, itu ada sosialisasi terkait CBP, Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Kami melakukan penukaran kepada masyarakat atau kami memberikan uang yang kualitas bagus kepada masyarakat itu. Tujuannya supaya masyarakat lebih memperlakukanlah uang rupiah itu lebih baik lagi, supaya bisa umur edarnya lama begitu. Masyarakat mereka sangat antusias untuk membawa uang lusu maupun uang rusak mereka datang untuk menukarkan di tempat yang BI buka penukaran gitu. Kalau jumlah terbesar kemarin itu kalau tidak salah di Sapeken. Nah, itu jumlah total uang kecil yang diambil datang itu 20 juta gitu. 20 juta. Rusak semua dan lusu dan rusak gitu. Iya. Kalau menurut saya ekspedisi ini perlu dilakukan karena pulau ini sangat terdepan dan terpencil bahkan terluar ya. Jadi memang dan ini juga pulau-pulau kita ya. Jadi rupiah harus berdaulat di pulau-pulau itu karena itu masih di wilayah bingkai NKRI. Bisa berbagi di atas kapal cerita di masing-masing KPW seperti apa, terus ada kebersamaan. Kalau terkait kapal, memang saat ini kan kondisi cuacanya lagi buruk ya. Kadang mau turun harus ditahan, harus untuk semua sebagai warga negara Indonesia ya. Kan rupiah merupakan simbol kedaulatan kita. Mari kita jaga, kita rawat dengan baik. Gitu. Jangan di staples, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahin, maupun jangan dicoret-coret. Gitu.